Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berkelana Official. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan video wisata di Kota Tua Jakarta. Saat ini kita sedang berada di Museum Wayang yang terletak di wilayah wisata Kota Tua Jakarta. Ikutin terus ya perjalanan Berkelana Official di Kota Jakarta. Lima, ya, satu orang, berdua sama teman, temannya lagi di rumah. Tiketnya ada, makasih ya. Ya, jadi untuk biaya masuk di Museum Wayang ini, satu orang dikenakan biaya 5.000. Cukup murah dan sangat terjangkau. Ayo, kawan-kawan Parisamania, kita ke wisata museum. Ya, ini adalah lantai satu ya. Jadi setiap lorong ini sampai ke ujung sana itu adalah koleksi wayang-wayang yang ada di Nusantara ataupun dari setiap ciri khas ya, dari setiap masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bila ingin mengenal ya sejauh apa budaya-budaya kita, cocok deh untuk ke museum ini. Oke.
Setelah kita melihat beberapa penampilan wayang-wayang tadi, saatnya kita masuk ke lorong paling ujung ya. Jadi memang suasana pada saat itu di siang hari pengunjung agak sedikit ya. Beberapa nanti di lantai 2 juga sebenarnya saya agak rasa gimana gitu, cuman ya kita tuntaskan saja ini vlog. Karena ini benda-benda yang mungkin ada sejarah tersendiri lah. Semakin kita masuk ke dalam ruangan ini, maka suasana di dalam ruangan ini agak apa ya, saya sudah tetap menjelaskan lah. Ada nuansa tersendiri lah ketika kita masuk ke ruangan ini dengan di ruangan utama ketika pintu masuk tadi ya. Dan ya inilah beberapa benda-benda yang sangat menyimpan sejarah ya, khususnya bagi kota Jakarta dan kota Nusantara yang lainnya. Kita harus belajar dari apa ya ini, kita bisa belajar mengenai sejarah bagaimana perjuangan Indonesia melalui wayang-wayang yang sudah dibuat ini. Kita bisa lihat juga ini ada beberapa penampilan, dan ada yang kenal dengan ini, boneka ini, wayang ini maksudnya. Iya, ini salah satu cerita yang sangat melegenda ya, sampai mungkin kita yang di luar pulau Jawa juga mengenal karena filmnya itu sangat bombastis. Semakin kita masuk, suasana sebetulnya semakin apa ya, agak sedikit ya begitulah. Kita sedikit ke musola sebentar, jadi kita mengecek karena ada musola di sini. Duhur juga waktu itu kita belum sholat. Enak, kita sholat dulu sebentar. Oke. Okay. Ikutin terus ya perjalanan ini. Berkelana ofisial di wisata kita Kota cek. Tua Jakarta. Bersih. Tempat wudunya. Nah, ini toiletnya. Bersih ini. Top. Nah, ini adalah ruangan lantai satu paling ujung ya. Jadi di sini tidak ada orang waktu itu dan suasananya benar-benar apa ya, senyap. Saya pengen buru-buru keluar dari ruangan ini, kita lanjut ke lantai 2 ya. Kita lihat, semoga di lantai 2 rame orangnya. Sebenarnya pengunjungnya ada gitu, enggak kita sendiri ya. Ayo terus kita lihat di lantai 2 ada apa kira-kira ya. Thank you.
siapa? Nah, di lantai 2 ini ternyata bisa kita lihat pari semua ya. Ini adalah koleksi salah satu wayang internasional. Jadi, wayang-wayang dari negara tetangga, ada dari India misal tadi, dari Malaysia dan lain sebagainya. Jadi, di sini museum wayang internasional lah saya menyebutnya. Di lantai 2. Nah, ini kita sekarang di lantai 2. Jadi di sini tidak ada siapa-siapa, pengunjung lagi kosong. Jadi pengunjung lagi turun. Suasananya agak apa ya? Boneka Bangkok. Ya. Oh, ini. Boneka Korea. Boneka Katakali. Ada boneka Vietnam.
Setengah kita tadi melihat ya suasana di dalam, baik di lantai 1 dan lantai 2, melihat wayang kulit ya dari Nusantara maupun wayang dari mancanegara. Nah, kita saat ini menuju ke lorong bawah ya, untuk kembali ke rute semula ya, karena badan sudah mulai capek ya kan, sendiri ngeplok lagi. Dan ya tentunya ini adalah salah satu tempat yang bersejarah, tempat yang bisa kita belajar lebih banyak mengenai budaya-budaya original milik Indonesia. Dan kita patut acungi jempol untuk pengelola di wisata Kota Tua Jakarta Utara. Ondel-ondel, mantap pokoknya. Basah, baju saya basah. Halo Faris Amandia dimanapun berada. Kira-kira begitu saja vlog kita di wisata Kota Tua yang ada di Jakarta. Pokoknya ikutin terus perjalanan kami, perjalanan di Berkelana Official. Semoga channel ini terus berkembang dan terus dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keliling di Wisata Kota Tua Jakarta, tadi juga melihat museum, saatnya kita sebentar mencicipi kuliner ya, yang ada di Wisata Kota Tua Jakarta. Karena siang itu betul-betul sangat panas dan baju saya juga sudah basah semua. Kita minum di sini mendinginkan suasana lah, sambil kira-kira kita nanti akan kemana lagi. Ikutin terus ya. Jadi Berkelana Official Kota Tua. Nah, jadi kita beli blangkon ya, apa namanya? Sunda. Sunda blangkon sama ini buat buat keluarga di rumah ya. Akadnya pas ya, 130. Nah, ini warungnya nih. Jadi kalau ke Jakarta ke sini. Oh, ini aksesoris nih. Nah, ini lengkap di sini nih. Ada blangkon semuanya lah. Nah, ada gantungan. Obral 350.000. Kaos tipis 350.000. Iya, 300 ya. Yang bagus ya. Ini yang bagus kan? Oh iya, sip.
karena kita sorangan, jomblo lagi. Jadi kita nukar es, minum es di kota tua sorangan, ya kan? Jadi modal kita di sini ini ada tahu betakun, jangan supan, intinya itu aja. Sorangan, ini tas kita. Nah, jadi malam ini kita guring di mana kita kada tahu. Ya intinya berkelana aja terus. Ya kalau nah itu ada trans. Hawanya panas di sini. Mulah konten mantap terus. Setelah kita apa ya 2 sampai 3 jam menyusuri wisata Kota Yogyakarta, saatnya kita pulang. Entah kita pulang kemana. Kita sudah pesan Gojek ya kan. Oke, pokoknya ikutin terus ya Berkelana Official. Tentunya mendukung channel ini agar tetap terus berkembang. Terima kasih banyak karena itu benar-benar badan udah capek banget. Terus pokoknya. Ya. Ya, kita sudah sampai di penginapan ya. Malam hari ini kita akan menginap di Salemba, Jakarta Pusat. Dan rencana besok kita akan pulang ke Kota Palangkaraya. Bisa buat istirahat. Pokoknya benar-benar badan udah capek banget. Terima kasih banyak udah ngikutin. Pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih banyak.